Bupati Inhil yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan hadiri peringatan Hari Ulang Tahun Bank Riau Kepri ke-56 tahun yang bertempat di kantor Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan Jumat 1 April 2022. Dalam sambutannya, pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan ini mengatakan bahwa sebentar lagi Bank Riau Kepri akan menjadi Bank Pembangunan Daerah atau BPBD Syariah ketiga dan menjadi salah satu bank umum syariah terbesar dari segi aset di tanah air. Teriwandra Khairuddin juga menambahkan bahwa menggesa menuju syariah bukan hanya dari sisi operasional semata, tetapi juga perlu menggesa diri meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompetensi serta menemukan cara-cara baru yang sesuai dengan tuntunan zaman dan nilai-nilai syariah. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang selama ini selalu penuh mendukung kami dalam melaksanakan tugas sebagai bank di Kabupaten Indragiri Hilir. Insya Allah dengan dukungan ini bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga kepercayaan kepada nasabah, kami tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, Asisten 2 Muhtar T mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 ke Bank Riau Kepri. Dirinya juga mengapresiasi atas perkembangan, kemajuan prestasi, dan penghargaan yang telah diraih. Asisten 2 juga mengharapkan agar Bank Riau Kepri terus berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui momentum yang sangat istimewa ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bank Riau Kepri yang telah turut mendukung program-program pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam berbagai bidang. Namun demikian, saya tetap mengharapkan agar PT Bank Riau Kepri terus berperan aktif dalam pembangunan daerah serta turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, baik dalam bentuk CSR maupun dalam bentuk lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan serta perlindungannya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada perayaan HUT Bank Riau Kepri tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Kabupaten Inhil, Kabak Perekonomian Setda Kap Inhil, Pimpinan Bank Riau Kepri, Cabang Tembilahan, Ketua Basnas Kabupaten Inhil, serta nasabah Bank Riau Kepri, Cabang Tembilahan. Dwi Febriani, Rian Hidayat, melaporkan untuk Gemilang Televisi.